Assalamualaikum, mana cah pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu kembali dekat channel aku kali ni. So apa tengok tajuk aku hari ni, aku nak buat DIY. Aku buat nombor plate tanam untuk motor SC aku. Yang mana motor SC aku tak boleh nak tampai nombor plate sebab aku dah potong mark guard kan. So tak boleh nak tampai nombor plate. Nak tak nak aku kena pakai plate dekat dada. Kat sini lah. So nak jadikan cerita, actually aku dah buat dah. Aku buat DIY benda ni. Aku dah buat kat separuh jalan lah. Ni aku dah buat, tinggal nak masuk spray je. Nak tanam nombor plate ni. Masalah dia sekarang ni, aku dah buat separuh jalan ni. Tiba-tiba nombor plate aku WUA8701. Aku buat terbalik WUA8017 lah, lebih kurang macam tu lah. What the fish, bodoh lah. Dah buang masa aku satu. Tapi tak apalah. Aku akan tunjuklah tutorial macam mana aku buat benda ni. Tapi memang buang masa betul ya. Aku akan tunjuk macam mana aku buat benda ni. Okey, hangpa kena ada natang ni. Yang ni rupanya foam akrilik. Akrilik apa beli yang jernih ya. Nampak. Ni yang jernih ya. Sebab nanti hampa akan trace nombor plate dekat atas ni. Hampa kena terbalik lah sebab nanti nombor plate akan jadi macam ni. Nombor huruf kat sini, nombor kat sini. So hampa kena potong marking macam ni. Nombor belah kiri, huruf belah kanan. So lebih kurang macam ni lah. Cara nak dapatkan huruf ni, aku trace dekat aku punya PC. Aku letak telefon ni dekat screen. Yang mana nombor plate tu aku dah buat dekat Photoshop. Lepas tu aku trace lah dekat screen tu. Ok, faham tak? Lepas tu baru aku tampai kat sini. Tampai sini aku potong lah pelan-pelan. Bila dah potong je gampang jadi. Sini salah nombor pula. Aduh, buang masa. Tapi dia akan duduk macam ni lah nanti. Okay, bukan macam ni lah. WUA8701. Bracket aku beli kat Shopee. Bracket LC ni. Okay, bracket LC ni beli kat Shopee. Harga bracket ni berapa ni? RM10 ke RM12 macam tu lah. Aku beli Syarif Spark yang beritahu kat aku. Nah, bracket ni. So aku akan buat baru nombor plate tanam aku ni yang aku dah buang masa dekat sejam. Okay lah, aku sambung buat balik. Okay, cara aku nak trace aku buat macam ni je. Kau boleh tengok lah. Aku trace nombor plate aku macam ni. Dia terbalik. So aku akan pakai pen untuk aku tick lah marking untuk trace nombor plate ni. Okay, so macam tu je kot. Thank you.
dah siap dah aku potong apa nombor huruf ni, aku punya pelik eh. So bahagian yang aku keluarkan ni, yang ni aku akan spray warna putih. Okay, so ukuran dia aku memang ikut JPJ, font dia pun aku ikut standard JPJ lah. Kenapa buat sendiri, apa boleh buat apa ikut apa punya suka kalau tak nak ikut yang JPJ punya standard. So besar dia lebih kurang macam ni lah. Lepas tu aku ada beli lebih datang ni akrilik eh. Sebab nanti aku nak buat satu lagi nombor plate fancy lah. Yang ni aku akan buat Japan punya style, Jepun-Jepun, warna putih, hijau tak silap aku. Sebab aku ada spray lebih kan, warna putih banyak dengan hijau. So sampai kat sini lah. So nak pergi spray dulu kat belakang. Okay, ikut dulu. Okay, first kali untuk bahagian nak tanam tu, bahagian nombor warna putih kan. So cat putih lah first spray untuk atas ni. Okay, lepas ada spray putih, apa kopek ni untuk spray hitam pula. Okay, ya macam tu je lah. Tu namanya plate tanam, nanti bila macam ni dia jadi clear kat depan. Okey, benda apa rasa macam dah agak-agak kering macam ni, apa boleh kopek dah lah. Kopek untuk spray warna hitam pula lah. Okey. Okey. Ni last step untuk spray, spray warna hitam. Okey. Okay, so ni hasil dia lepas dah kering. So last kali kita tinggal nak kopek stiker ni lah. Nampak? So aku akan kopek stiker ni. So ni hasil dia. Gigi ni, klik tanam. Tapi buruk sikit lah. Janji ikut JPJ punya apa syarat saja. Lepas tu aku akan tampai guna double tape guna silikon dekat aku punya ni bracket. So siapa nak beli bracket ni, nanti aku letak link dekat aku punya description ni, komen hampa boleh beli kat situ lah. Okay, ada cacat-cacat sikit je, tak apa lah. Bukan nampak sangat pun. Alright, so dia punya apa marking semua aku ikut JPJ punya standard lah. Okay, untuk skru nak pakai bracket ni, hampa kena cari skru yang panjang lah. Macam masuk sini, ini panjang untuk sebab dia ada gap yang kat sini kan. So panjang dia hampa kena cari ukuran dia lebih kurang 1.5 inci. Kurang lebih 1.5 inci lah skru untuk nak pakai bracket dada kan. Yang ni aku rasa bukan original lah. Tengok sengit-sengit bawah. Sengit. Dia welding sengit. Tapi boleh pakai lah. Okay. So bracket ni kena panjang. Okay. Okey, ni hasil lepas aku tampai apa
nombor pelik dekat dada. Anak-anak Indon, nombor pelik Indon. So, kita tengok jauh sikit. Okay, dah jauh macam ni lah. Alright. So macam ni lah, lebih kurang lah. So motor aku boleh katakan kalau lalu roadblock dah okey, ada nombor plate, set mirror, brake depan belakang, okey settle dah. So tak ada apa sangat video kali ni, aku cuma aja nak share aku buat sendiri nombor plate kat dada. So nak buat kos untuk nak spray semua benda ni kan. Spray aku memang dah ada dah. So macam apa tak ada air kena beli kan. So makan kos sikit lah untuk nak buat plate kat dada ni. Macam aku tinggal beli prospek. Prospek ni aku beli sekeping RM5. Nanti aku tak kat link apa boleh beli kat situ. Tapi aku beli 2 keping RM10. Sebab kalau beli RM10, 2 keping dapat free postage. So dapat 2 RM10 free postage. So yang tu je lah. Macam nak potong ni aku pakai pisau, pisau pelik, pisau lipat. Pisau tolak tu kan. Pakai pisau tu lah. Lagi pun kita semua dah belajar kan, masa kalau anda sekolah menengah pasal kemarin hidup potong-potong datang ni kan. So tak ada masalah kot. Kalau buat kat kedai nombor pelik, aku tak pasti berapa ringgit kalau nak buat macam ni. Ataupun apa beli prospek yang warna hitam. Prospek warna hitam boleh tak? Apa beli atas stiker, apa beli stiker nombor pelik dengan tampai lah. Macam tu boleh tak? Cumanya kalau yang apa stiker tu lama-lama dia jadi kuning ataupun dia jadi kalau kena minyak payah nak hilang. So better aku buat macam ni terus ya. Untuk aku buat macam ni tak makan modal sangat lah. Dan aku rasa puas hati sebab huruf, nombor semua aku ikut JPJ. Even yang bracket tepi ni pun kan, aku ikut ukuran JPJ 0.5mm. Semua ni ikut ukuran JPJ. Tapi nampak buruk sikit lah kan, sebab besar macam tu kat situ. Alright. So aku rasa sampai sini saja video aku kali ni. Pasal aku pasang nombor pelik ni. Siapa nak tiru boleh tiru buat macam ni. Tapi makan modal sikit lah, sebab aku nak kena beli spray cat hitam dan putih ni. Okay. Kenapa rajin lagi apa boleh buat color silver. Silver kan buat fancy, rainbow. Apa-apa ikut apa punya kreatif kan. Boleh buat. Buat sendiri ya. Okay, kuasa sampai sini saja video aku kali ni. Jangan lupa like, share dan komen. Bye. Assalamualaikum. Manacha pagi ni.